Hai, hari ni saya nak cerita tentang keratokonus. Okey, keratokonus ni satu keadaan pada kornea mata, iaitu bahagian hadapan mata. Kebiasaannya ia berbentuk seperti C-shape ataupun D-shape begini. Tetapi orang yang ada keratokonus, ia berbentuk cone. Ini berlaku ada banyak sebab, ada sebab genetik, ada sebab orang yang terlalu suka gosok mata, alergi dia kuat sangat sampai gosok mata sampai kornea tu jadi nipis. Tapi ada banyak etiologi, antara salah satu teorinya adalah disebabkan oleh collagen yang kurang kuat pada kornea. Jadi apakah simptom-simptom orang yang ada keratokonus ni? Nombor satu, power astigmatism yang tinggi, iaitu rabun silau, dan kebanyakan mereka apabila tukar spek tak dapat pun vision yang baik. Ini antara salah satu daripada simptom. Jadi kalau ada memang ada rabun silau tapi rabun silau tu semakin meningkat, pakai spek pun tak baik juga. Jadi better datang pemeriksaan lanjut di hospital. Doktor akan periksa anda dengan menggunakan slit lamp, dan kita juga boleh buat topografi, iaitu salah satu cara untuk kita map dan tengok tahap cerun ataupun tahap nipis ataupun tebal kornea anda. Dan kita akan lihat keratokonus ni adalah satu keadaan yang progresif, maknanya dia akan semakin lama semakin teruk. Jadi apakah rawatan untuk pesakit yang ada keratokonus? Pada peringkat awal, kalau tak terlalu teruk, kita boleh berikan contact lens yang special. Contohnya rosacea ataupun scleral fitted contact lens macam ni. Kemudian kita juga boleh cadangkan collagen cross-linking, iaitu kita gunakan riboflavin dan juga UV light, dan kita galakkan collagen yang ada dalam kornea tu supaya dia cross-link dengan lebih kuat. Tetapi kalau sudah ada komplikasi, iaitu bahagian kornea tu mungkin sudah kata kasarnya bocor lah, menyebabkan high drops dan kornea tu jadi putih macam ni, jadi waktu itu kita kena consider untuk kornea transplant macam ni. Kornea transplant dapat daripada mana? Daripada donor. Donor tu kena daripada orang yang dah meninggal dunia lah. Jadi di Malaysia sekarang ni ada satu masalah, iaitu kita susah nak dapatkan donor. Jadi saya galakkan semua orang untuk mendaftar sebagai organ donor. Mana tahu satu hari nanti kita boleh menjadi organ donor kornea kita apabila kita sudah meninggal dunia dan boleh beri manfaat kepada ramai pesakit-pesakit keratokonus di Malaysia. Okay.